Tepatnya Sabtu 25 September 2021, pelantikan Ikatan Keluarga Floba Mora, Angkatan Muda Floba Mora, dan Persatuan Perempuan Floba Mora Provinsi Papua Barat periode 2021-2026 berlangsung hikmat sesuai tema Jadilah Pribadi Yang Berhikmat di Tanah Rantau, bertempat di Aula Universitas Papua. Gubernur Papua Barat, Dr. Andus Domingus Mandacan, melantik Ketua Umum Ikatan Floba Mora Papua Barat yang dipercayakan kepada Clinton Talo. Selanjutnya, Ketua IKF melantik Angkatan Muda Floba Mora dan Persatuan Perempuan Floba Mora Papua Barat. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, saya Gubernur Papua Barat, selaku Pembina Ikatan Keluarga Floba Mora Provinsi Papua Barat, dengan resmi melantik Pengurus Ikatan Keluarga Floba Mora NTT Provinsi Papua Barat periode 2021-2026. Berdasarkan surat keputusan Dewan Pembina Ikatan Keluarga Floba Mora NTT Provinsi Papua Barat nomor 001 garing IKF datar NTT garing PB garing SK garing T garing Pemawisiran garing 2021. Tanggal 25 September 2021 tentang pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Floba Mora NTT periode 2021-2026. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Pembina Ikatan Keluarga Floba Mora NTT Provinsi Papua Barat dalam sambutannya, Gubernur menjelaskan secara historis kehadiran keluarga Floba Mora telah mendiami tanah Papua, khususnya Papua Barat sejak zaman dahulu. Salah satu bukti nyata yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari yakni mas kawin yang menggunakan kain timur pada sejumlah daerah. Gubernur meminta dukungan keluarga Floba Mora dalam realisasi program pemerintah provinsi maupun kabupaten kota se-Papua Barat. Para pengurus yang hari ini dilantik hendaknya melakukan konsolidasi Floba Mora sehingga jika terdapat program yang belum terlaksana, dapat diagendakan. Dengan demikian, ya, keluarga besar PT atau Floba Mora yang sudah ada di tanah Papua, di Papua Barat, di Manokwari sejak moyang kami, ya kami punya orang tua, ya moyang-moyang kami sudah ada yang keterbukaan, sudah menerima, semua sudah tinggal bersama, ada bersama dan membawa perubahan yang luar biasa bagi kami yang ada di tanah Papua ini. Dan sekecil apapun kontribusi yang diberikan oleh Floba Mora, ya bagi tanah Papua kami sangat menghargai. Kami sangat menghormati dan mengapresiasi karena dengan ya selain suku-suku yang lain termasuk juga di dalamnya adalah Floba Mora juga membawa perubahan juga bagi kami yang ada di tanah Papua ini. Begitu perlu saya sampaikan kita semua, ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Dan sudah, terima kasih banyak Pak Ketua Umum Floba Mora Papua Barat, ya, dan semua ya. Ketua Umum Ikatan Floba Mora Papua Barat, Clinton Talo, menjelaskan kepercayaan untuk menahkodai organisasi pada periode kedua menjadi tanggung jawab dalam membesarkan keluarga Floba Mora dan mendukung program pembangunan pemerintah. Clinton mengisahkan sosok Gubernur Papua Barat Dr. Andus Domingus Mandacan MSI, seorang rendah hati yang selalu hadir setiap acara keluarga Floba Mora. Selain itu, pada saat bencana di Nusa Tenggara Timur, beberapa waktu lalu, Provinsi Papua Barat memberikan kontribusi berupa bantuan yang nilainya terbesar seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, di siang hari ini, kita anak Floba Mora, mari kita bangga dengan orang tua kita kita mendiami di tanah arfak yang kita cintai. Kita makan di sini, kita tidur di sini, kita minum air di sini. Oleh sebab itu, pada siang hari ini, saya mengajak kita semua, keluarga Floba Mora yang saya hormati, mari kita mendukung Bapak Gubernur kita bersama Bupati kita. Tentu pemerintah Bapak Gubernur yang telah jalankan, mari kita mendukung.
maupun angkatan pemuda maupun perempuan. Dan juga saya juga terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah memberikan kami sumbangan pada waktu bencana alam ada Nusa Tenggara Timur. Melihat kacamata kami, sumbangan yang dari Papua Barat yang paling tertinggi di Indonesia. Ya, kita dari Pak Bupati. Media di Kominfo Papua Barat melaporkan.